5.000 orang akan berada di depan kantor KPU pada 22 Mei mendatang. Masa ini rencananya akan mengawal pengumuman resmi pemilu 2019. Mereka menggajah kantor Bupati Bengkalis dan Dinas Pekerjaan Umum. Penggeledahan ini terkait pengusutan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis. Menteri Sosial Idrus Marham terkait kasus suap PLTU Riau 1. Politisi Partai Golkar tersebut diminta keterangannya terhadap tersangka Direktur Utama PLN Aktif, Sofian Basir. Kendaraan bermotor di Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Informasinya usai jeda, tetap di NET24. Korea Selatan adalah rumah bagi sebagian besar badak dunia. Tapi perburuan cula badak mengancam kelangsungan hidup mereka. Sekarang, untuk menjaga populasi mereka, cula badak disuntikan campuran racun dan pewarna untuk mendevaluasi di mata populasi. Akan hadir setiap pagi bersama rekan saya.